Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di vlog saya pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022, kembali di spot rumah makan Raos Eco teman-teman. Setelah kemarin, nah kemarin itu berarti hari Senin ya, Senin tanggal 8 Agustus itu STC libur sehari teman-teman, karena bertepatan pada tanggal 10 Suro ya, kalau Jawanya itu 10 Suro. Nah ini nggak tahu ada apa dengan tanggal 10 Suro kok bisa libur. Emang beberapa PO kalau bulan Suro itu memperlakukan sehari libur ya, ada yang pas tanggal 1 Suronya, ada yang tanggal 10 Suronya, ada yang tanggal, pokoknya Suro sehari ada yang libur beberapa PO ya, seperti Haryanto juga, BJU dan lain sebagainya yang dari Jawa, pokoknya seperti itu. Ada kepercayaan tersendiri kalau bulan Suro itu harus libur sehari, seperti itulah. Oke teman-teman, nah ini karena kemarin libur, pastinya hari ini akan ramai banget ya bis-bis yang akan masuk ke area rumah makan ini, dan pastinya tidak akan terlambat atau telat ya, karena jamnya udah tepat ya. Kalau biasanya ada yang telat karena biasanya dari timur kena macet, ntar dari baratnya itu jamnya telat ya. Tapi karena kemarin libur, makanya hari ini bisnya bisa datang tepat waktu. Saat saya tiba di rumah makan ini sudah ada dua unit ya, yang tadi udah barusan diberangkatkan, ada STC Panjalu Putra Velago kedua yang diberangkatkan, dan pertama kali yang diberangkatkan ada STC Volvo B11R Gina. Dan ini adalah Volvo B11R atau bis ketiga yang diberangkatkan hari ini. Ada STC Tarik seri PP dari Solo tujuan Pondok Pinang. Yang di rumah makan ada STC Sagara yang hari ini mengisi seri D ya, dari Madiun tujuan Tanjung Priok. Dan ini ada yang masuk satu unit, STC Conroy. Nah ini Hino RK ya teman-teman. Terus ada pula satu unit STC Redik divisi Jogja ya, Merapi Raya. Oke teman-teman, mulai lagi ya, ini udah pada berdatangan, ada juga yang diberangkatkan. Nah setelah Redik keluar, ada dua unit yang masuk ya, ada STC Otelo dan ini satu unit yang dari barat untuk pertama kalinya yang masuk ya. Dari barat ada seri Z ya, STC Pumba teman-teman. Setelah seri Z Pumba tadi, disusul di belakangnya ada seri N tujuan Ponorogo yang diisi oleh STC Ruder Scania K360IB. Di belakangnya ada seri L, nah, STC Draka dengan drivernya Mas Teguh. Lanjut lagi ada satu unit dari divisi 2 Wonogiri Sudiro Tunggajaya Meka, bis berbodi SR2X HD Prime tapi generasi pertama ya teman-teman, selendangnya masih yang lama. Oke,
Lanjut lagi ada Sudirat Tunggajaya Messi. Nah, ini selendangnya udah diganti yang selendang Voyager. Sebelumnya memakai Jetbus 3 Plus ya. 3 Plus tapi masih setra selendangnya, tapi ini udah diganti ke geprek sekarang atau Voyager. Next, lanjut lagi ya, ada satu unit tim perintis ya teman-teman. Nah, ini tim legendnya Sudiro Tunggajaya, STC-001 bermesin Hino RN STC awak. Wow, mantap nih. Setelah selesai melakukan servis makannya, satu unit tim Wonogiri Divisi 2 Sudiro Tunggajaya Conroy, bis berwarna orange dengan body bis Jetbus 3 Plus SHD ini, nah, bermesin Hino RK, siap diberangkatkan menuju ke Jabodetabek. Ini nggak tahu ini jalurnya mana ini teman-teman. Bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Bus pekerja keras Sudiro Tunggajaya Rudor Scania K360IB. Nah, ini bis ini udah gonta ganti seri ya. Kalau dulu pernah mengisi seri L, sekarang mengisi seri N ya teman-teman, gantiin Rubia yang memang masih dalam proses perbaikan teman-teman. Nah, ini Sudiro Tunggajaya Rudor dari Pondok Pinang tujuan Ponorogo, siap diberangkatkan. Semoga selamat sampai di tujuan. Bro yang bertugas selalu diberikan kesehatan, amin. Seri Z Sudiro Tunggajaya Pumba Scania K410 yang sekarang mengisi seri Z ya tentunya teman-teman, karena sebelumnya seri Z sempat diisi oleh Velago ya teman-teman. Velago udah terjual kabarnya, dan sekarang digantikan oleh bis yang satu ini dari Ciledug ya, Ciledug terus nanti Priok juga sampai ke Plausan teman-teman, Magetan ya. Oke, semoga selamat sampai di tujuan. Karena hari ini kabarnya jalanan lancar teman-teman. Nah, ini ada juga bis dari Barat seri O dari Poris tujuan Madiun Sudiro Tunggajaya Delilah, baru aja masuk di rumah makan ini. Bisnya cakep banget ya, Scania K410IB SR2X HD Prime dari karoseri Laksana. Oke teman-teman, terakhir
karena keterbatasan waktu ya, ada Driaka ya yang terakhir. Nanti bisa dilanjut di next video. Oke, sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.